Selanjutnya, Saudara Bupati Batanghari Fadil Arif resmi dilantik oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan menjadi Ketua Asosiasi Provinsi PSSI Jambi periode 2021 sampai 2025 pada Kamis malam 30 Juni 2022. Pengurus Asosiasi Provinsi ASPRO Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Jambi periode 2021 sampai 2025 resmi dilantik oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan pada Kamis 30 Juni 2022 kemarin. Sejumlah pengurus Komite Eksekutif ASPRO Jambi yang dilantik diantaranya Ketua Umum Fadil Arif, Wakil Ketua Taufik, Sekretaris Umum Reza Hadinata, serta sejumlah anggota dan komite tetap serta direktur pelantikan di tandai dengan penyerahan pataka PSSI dari Ketua Umum PSSI kepada Ketua ASPRO Jambi dan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara. Dalam arahannya, Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan mengatakan ASPRO merupakan perpanjangan tangan PSSI di daerah. Untuk itu, selain melanjutkan program PSSI, ASPRO disilahkan mencari pemain-pemain tingkat ASKAP dan ASKOT dan dilakukan pembinaan sehingga bisa berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Dirinya berharap pemerintah dan ASPRO PSSI Jambi dapat bersinergi untuk membangun instrumen sepak bola di Provinsi Jambi dan mendorong klub Provinsi Jambi masuk ke Liga 2 maupun Liga 1 nasional. Ketua ASPRO PSSI Jambi dan teman-teman dari unsur media, saya hari ini datang ke Provinsi Jambi untuk melantik Ketua ASPRO PSSI Jambi dan EXO, di mana memang ini yang kedua kali saya melantik ASPRO. Karena memang kesibukannya luar biasa. Memang feeling saya ingin ke sini, sehingga memang setelah saya sampai, kita tahu ternyata Pak Gubernurnya sangat mendukung sepak bola, dan juga Ketua ASPRO betul-betul totalitas sepak bola. Tentunya pesan saya, tolong Pak Gubernur terus dukung sepak bola di Jambi, karena semua talenta-talenta pemain nasional berasal juga dari daerah-daerah. Dan saya ingin nanti Jambi ke depan mempunyai stadion internasional yang memungkinkan nanti tim luar negeri saya bawa ke sini, khususnya timnas untuk bermain FIFA Match Day di sini, sehingga betul-betul mereka akan nyaman berada di Jambi. Yang kedua, Jambi hanya punya Liga 3, Jambi United. Mungkin insya Allah Pak Gubernur tolong didukung nanti, atau ASPRO harus naik ke Liga 2, dan nanti saya berharap ada Liga 1 berasal dari Jambi, seperti provinsi lainnya ada di Sumatera. Selamat sekali lagi kepada Ketua ASPRO Pak Padli, dan terima kasih pada Gubernur Jambi yang luar biasa pada sepak bola. Bahkan beliau bermain sepak bola 100 striker tadi. Saya berdoa semoga mimpi Gubernur khususnya membangun stadion yang bertaraf internasional bisa segera terwujud, karena merupakan suatu persyaratan di mana kalau daerah ingin maju sepak bolanya, maka infrastruktur sepak bola harus dipenuhi dan disiapkan dengan baik. Terima kasih. Setelah dilantik sebagai Ketua ASPRO Jambi, Fadil Arif mengatakan sebuah organisasi tidak dapat melakukan perubahan besar tanpa dilandasi pengurus kerjasama yang baik dan dukungan dari sebuah pengurus. Untuk itu, ia mengajak kepada pengurus ASPRO dan instansi terkait agar tetap menjaga soliditas dan solidaritas. Ia juga mengagendakan akan menggelar pertandingan maupun kompetensi untuk mencari bibit baru sehingga sepak bola di Provinsi Jambi lebih baik lagi. Jambi periode 2021-2025 ya. Ya, kita yakin bahwa pengurus ini berasal dari semua unsur ya. Semua unsur yang kita akomodir dan punya semangat yang sama dengan ASPRO Provinsi Jambi. Kita harapkan ini menjadi trigger dan juga mengakselerasi percepatan kemajuan sepak bola di Jambi. Yang pertama, sepak bola harus semarak di Jambi. Jadi pertandingan harus lebih banyak. Kemudian bagaimana anak-anak kita mau kembali berolahraga sepak bola. Kita tahu orang yang hobi olahraga itu pasti jiwanya optimis dan dia nanti positive thinking dia. Nah, jiwa-jiwa begini harus kita tumbuhkan. Tidaklah semua orang main bola nanti menjadi atlet, tapi paling tidak terbangun karakter yang baik sebagai generasi muda ke depan yang akan meneruskan estafet pembangunan yang ada di Provinsi Jambi ini. Ya.
Sementara Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, guna memajukan sepak bola di Provinsi Jambi, pihaknya berkomitmen akan mendukung agenda maupun kegiatan yang digelar ASPRO Provinsi Jambi. Salah satunya dengan menyiapkan sarana dan prasarana, diharapkan dengan kepemimpinan yang baru ini ketua dan anggotanya dapat menemukan bibit baru sehingga klub Provinsi Jambi dapat berlaga di tingkat nasional maupun internasional. Pengurus yang baru yaitu ASPROP Jambi dan Adinda Padil ketua umumnya. Nah, saya berharap memang bahwa Jambi ini kan masih jauh tertinggal sepak bola kita dibanding dengan provinsi lain. Ya. Nah, Sumsel misalnya sudah punya Liga 1 yang bagus sekali. Stadion juga sudah internasional. Belum lagi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jabar gitu kan. Nah, kita mesti punya mimpi gitu. Kami dan Adinda Padil punya mimpi juga sama gitu. Kenapa? Karena sepak bola ini adalah olahraga yang murah meriah. Yaitu sangat banyak penggemarnya di kampung-kampung gitu kan. Nah, kita juga olahraga sepak bola ini ada pendidikan. Sportivitas, sehat. Nah, kalau anak-anak muda kita ini semua sepak bola, insya Allah jauh dari narkoba mereka. Tidak narkoba, kemudian juga hidupnya juga teratur gitu kan. Nah, artinya kita sudah mendidik anak-anak Jambi untuk hidup sehat. Apalagi kalau dia punya prestasi nanti ke depannya gitu. Ketua ASKA Batanghari Tandri Saputra berharap agar ASPRO Provinsi Jambi lebih banyak menggelar pembinaan sepak bola anak-anak agar dapat menemukan bibit baru sehingga Provinsi Jambi ikut berkompetisi di Liga Nasional. Harapan kami dari ASKA PSSI Kabupaten Batanghari berharap ASPRO ke depan pembinaan bola kaki anak-anaknya lebih maju, sehingga PSSI Provinsi Jambi memiliki klub yang mampu berkompetisi di nasional, baik itu Liga 3 nasional maupun Liga 2. Mudah-mudahan bisa ke Liga Utama. Jadi selain itu juga kami berharap Bapak Gubernur dan Ketua ASPROP memperbanyak stadion-stadion yang memang layak, setara nasional maupun setara internasional gitu. Mungkin cuma itu. Kalau pemain Jambi, kalau kita lihat yang sudah-sudah lumayan mampu, tapi memang harus digali lagi potensinya, baik itu latihan maupun sarana-prasarana ya. Pelantikan yang langsung dihadiri Ketua Umum PSSI ini merupakan kali kedua, yang sebelumnya di Provinsi NTT, Fadil Arif terpilih menjadi Ketua ASPROP Jambi setelah dilakukan Kongres pada Desember 2021 lalu. Dalam pelantikan ini turut juga dihadiri pejabat provinsi dan kabupaten kota, juga seluruh pengurus ASKAP dan ASKOT, serta tamu undangan lainnya. Reporter BTV Ade Setiawan melaporkan dari Jambi. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam BTV News malam hari ini. Tetap selalu menjaga protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Saya Salsa Ayu Amelia mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih. Saksikan selalu BTV Jambi, cerdas bersinergi, dan sampai jumpa.